Ei! Ini ambil waktu yang sekejap je. Dalam 20 minit. Jadi saya pun tak tahu masa yang kita orang akan ambil dia hari ini. Jadi untuk mengetahui, sila tonton video ini. Sekali dulu. Ada. Ada perfeiter kat pulau. Okay. Isi tu ke? Isi tu ke? Isi ya? Oh, tapi kita apa? Isi dengar tu. Isi dengar? Ya, bagus. Oh, isi tu dah. 5 5 nama. Rabut tank pun boleh. Bagus kan? Okay, ni item yang sangat kecil. Bagus lagi. Tank-tank ni stem atau kecil. Ada ni. Thank you.
Kedai kopi macam ni. Hah? Kedai kopi. Kok sedap dia? Ten je. Oh, 20 tu kita selit dah. Ah, betul lah, kali dulu. Oh, tahu. Tengok apa benda. Kadang apa? Sebenarnya ada kuat. Sebenarnya kuat. Tapi ya, okey, betul. Waya. Waya dia. Okey dia. Belum. Dia lain. Tak ada. Okey. Okey. Mati. Mati ya. Belum. Belum tahu. Dah tahu sebab kalau melek ni aku cuma tahu sikit eh. 51 ni. Okey, hanya aluminium kecil teman-teman. Okey, kita teruskan cari lagi. Okay, ini ada satu item yang saya tak sempat rakam beli. Ini, item ni dah naik. Okay. Ini mungkin tembaga zaman dulu atau logo apa, saya tak pasti. Ini dah cepat rapuh. Okey. Okey teman-teman, untuk itu saja perjalanan Malaysia Metal Detector untuk hari ini. Hendak dibuang, sayang video ini. Jadi menggunakan pengesan logam itu, tak semestinya kita selalu jumpa benda yang berharga. Jadi kita harus kena banyak sabar guna pengesan logam. Terima kasih kepada mereka yang telah menonton video Malaysia Metal Detector. Assalamualaikum.